Negara-negara di kolektif Barat tahu bahwa senjata dipasok oleh Ukraina ada di Darknet atau pasar gelap. Terungkap oleh salah seorang peserta pemeran film Viktor Litovin Kamis 7 Juli 2022 dilansir dari media Rusia IZRU. Menurutnya, berbagai faktor Ukraina menjual senjatanya di pasar gelap. Pertama, mereka The Collective West atau ED. Menjual pasokan senjata usang dari gudang amunisi di mana penggunaannya tidak lagi termasuk dalam rencana atau agenda pertempuran, tuturnya. Hal kedua, lanjutnya, Ukraina menyediakan senjata tanpa komponen modern yang paling penting karena mereka takut senjata tersebut bisa masuk ke tangan Rusia. Dan komponen penting itu dapat dipelajari oleh Rusia, padahal itu rahasia. Fakta ketiga yang mencengangkan, Amerika Serikat yang terus memasok senjata ternyata tahu yang dilakukan Ukraina. Mereka tahu bahwa Ukraina adalah negara yang tidak berusaha, terlebih lagi korup, dan teknik ini bisa berada di pasar hitam atau pasar gelap yang pada kenyataannya, tuturnya. Di internet tersedia jenis senjata portable, kemudian ada roket anti-tank dari Javelin, pada Grenadier, dan banyak lagi yang ingin dijual. Orang Amerika semua tentang Ukraina mengetahuinya. Jadi mereka mengorbankan diri mereka sendiri bahwa tidak ada kebocoran teknologi sensitif bagi mereka. Dan apa yang akan terjadi pada Ukraina, mereka tidak peduli dengan mereka. Kata Kiaratanya Lyovokin menyimpulkan. Sebelumnya, mantan analisis Pentagon Karen Kiyoskovsky mengatakan bahwa penyaluran senjata yang disediakan Kiev di pasar gelap dapat ditebak. Menurutnya ini karena fakta bahwa para men dari angkatan bersenjata Ukraina tidak sebagian besar dipersiapkan dengan benar untuk penggunaannya di medan tempur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!